Jangan sampai juga ya.
bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak dinyalakan. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali, jadi bisa dibayangkan di depan asrama keadaannya benar-benar gelap gulita. Kembali kepada Amin dan aku yang sedang menyetrika. Saat sedang
mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumah.
pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh karena jarang ada pasar di daerah pegunungan. Namun, pasar yang dimaksud adalah pasar hantu yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara naik gunung. Oke.